Welcome back to my kitchen. Okay guys, nih malam-malam pengen bikin cemilan. Pengen apa nyemil-nyemil yang pedes-pedes gitu guys. Aku mau bikin otak-otak. Tapi di sini otak-otaknya aku mau bikin yang beda. Di sini aku pakai sayur-sayuran. Jadi namanya otak-otak sayur-sayuran. Asal jangan otak-otak ngeres aja dan otak-otak yang bikin kita bibirnya nyinyir. Oke guys, ikuti bahan apa aja yang sudah aku siapin. Ikuti. Ini dia bahan-bahannya yang sudah aku siapin nih. Nih, oke. Kita absen satu-satu. Oke, di sini ada terigu sebanyak 100 gram, tepung tapioka 100 gram. Dan untuk bahan sayurannya, wortel sebanyak 50 gram. Buncis 50 gram. Kemudian ada jagung manis 50 gram. Untuk bumbu-bumbunya 5 siung bawang putih, merica bubuk setengah sendok makan, dan kemudian ada udang kering sebanyak 2 sendok makan, dan di sini juga ada kecap ikan sebanyak 2 sendok makan, minyak wijen 1 sendok makan, kemudian kaldu ayam secukupnya. Untuk rasa asin dan gurihnya disesuaikan dengan lidah masing-masing. Oke guys, dan di sini terakhir ada gula pasir secukupnya untuk biar gurih guys. Oke, ikuti bagaimana cara membuatnya. Ikuti step by stepnya. Stay tune. Oke guys, sekarang waktunya membuat adonan. Oke, kita masukkan tepung tapioka, tepung terigu, kemudian bumbu-bumbunya, kaldu ayam, gula pasir, kemudian ebinya, kemudian mericanya, masuk semua. Dan ini. Kemudian bawang putihnya guys, kita masukkan. Kita aduk. Kemudian kita kasih air. Airnya air hangat ya guys nih. Kita aduk-aduk. Tuangkan sedikit demi sedikit. Sampai adonan kalis ya guys. Nggak bisa cepet nih guys, tangannya lagi sakit. Oh my god, kesleo guys, kesleo. Setelah itu kita uleni aja, kita uleni. Kita masukkan nih sayur-sayurannya. Sampai rata ya guys. Oke deh guys, sekarang kita waktunya mencetak. Nih adonannya seperti ini. Sampai bisa dipulung. Biar tidak lengket, tangan dikasih sedikit minyak. Minyak goreng guys, bukan minyak tanah. Intermeso aja guys. Biar tidak boring di dapur. Oke nih, aku mencetaknya sebesar ini guys nih. Tergantung selera. Cukup segini. Nah, kita ambil lagi. Ini rasanya endol guys. Nanti dicocol dengan sambal kacang. Pokoknya mancul deh. Nih sebesar ini ya guys. Cetak sampai habis atau selesai. Kalau syuting suka grogi guys, karena aku tidak baca skrip yang ada di pikiranku aja guys. Ya kita lanjutkan mencetak. Seperti ini guys nih penampakannya. Kemudian kita siap untuk merebusnya. Oke, kita rebus sekarang. Cus. Kita siapkan air untuk merebusnya guys. Kita tunggu sampai mendidih.
ini sudah mendidih guys, kita masukkan petak-petaknya satu persatu. Seperti ini guys, biarkan sampai mengapung. Kalau sudah mengapung, kemudian kita angkat. Nah, ini sudah mengapung nih guys, mulai mengapung nih. Warnanya bagus kan? Menarik. Oke guys, kita angkat. Nih. Kita taruh sini. Lala, cantik banget nih. Dua hotel di Jakarta difungsikan sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 tanpa. Sekarang kita mencoba otak-otak yang digorengnya, guys. Kita panaskan dulu minyaknya. Sudah panas nih, guys. Kita masukkan satu persatu. Goreng sampai berwarna golden brown. Seperti ini guys, sudah matang nih. Kita angkat. Tuh guys, lihat nih, warnanya bagus. Mari kita sajikan dengan sambal.